Halo sahabat militer magazines. Amerika Serikat menilai Indonesia tidak pantas memiliki pesawat tempur F-35 buatannya. Impian Menhan Prabowo bahwa Indonesia bisa memiliki pesawat tempur generasi kelima yaitu F-35 sepertinya harus dikubur karena Indonesia dinilai belum layak memiliki pesawat canggih ini. F-35 adalah pesawat generasi kelima buatan Lockheed Martin dan merupakan generasi terbaru dari jet tempur seri F. Sampai saat ini, untuk pesawat seri F, Indonesia masih mentok di F-16 yang hanya mempunyai kecanggihan 3G. Untuk memiliki F-35 yang 5G, Indonesia harus memiliki dulu pesawat tempur seri 4 dan 4,5. Hal ini seperti yang diutarakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi. Untuk mendapatkan pesawat tempur generasi kelima F-35 ini, Indonesia harus memiliki generasi keempat dan generasi ke-4,5 buatan Amerika Serikat, yakni F-16 Block C-72. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan menawarkan beberapa seri F-16 kepada Indonesia dalam waktu dekat ini. Dalam sebuah pembicaraan ketika Menhan Prabowo Subianto melawat ke Amerika Serikat, Indonesia juga akan ditawarkan pesawat tempur lain yang setara dengan seri F generasi keempat. Jet tempur F-35 waiting line atau waiting time-nya sudah 9 tahun. Dan sekarang Amerika Serikat akan memberikan Indonesia beberapa terobosan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Artinya, Amerika Serikat akan memberi pesawat tempur terbaik tanpa reservasi. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki F-16. Namun, yang dimiliki Indonesia merupakan seri lama dan tidak kompatibel dengan seri D-16 terbaru. Jet tempur F-16 yang dimiliki oleh Indonesia adalah versi AB yang sudah tua. Jet tempur ini mesti diperbaiki dan diremajakan untuk menjadi versi CD. Seperti diketahui, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kementerian Pertahanan di bawah Menhan Prabowo mulai membidik jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Rencana pembelian jet tempur ini sebenarnya buntut dari alotnya pembelian Sukhoi Su-35.